Ya pemirsa, itulah dia konferensi pers yang Anda saksikan sebelumnya dari pihak Basarnas dan Kementerian Perhubungan. Sementara gambar ini yang Anda saat ini saksikan merupakan kapal di mana proses... Liburan di sini. Udah lama Bapak di kontainer, Pak? Sudah 1 tahun lebih kerja. Proses pencarian masih terus dilakukan untuk mencari titik di mana pesawat tersebut jatuh. Saya dengan berat hati mengatakan turut berbelasungkawa dan berduka cita untuk seluruh keluarga pesawat, karena memang informasi yang saat ini didapatkan dari Basarnas dan Kementerian Perhubungan bahwa pesawat SJ-182 ini dipastikan mengalami kecelakaan. Saya koreksi, dipastikan mengalami kecelakaan. Saya kembali berbincang dengan Ibu Ruth yang merupakan...